Boy. Kita coba putarannya 40. Saya coba perbanyak sedikit sebanyak 110. Padahal harusnya powernya sudah oke. Kita coba tambah lagi lebih banyak sampai torsi maksimal. Jadi jika diperhatikan ekor saya naikkan sepertinya kurang naik, tapi karena saya tidak membawa peralatan jadi saya hanya melakukan pengganjalan. Ini kita coba sekali lagi 100 putaran. Agak berangin ya. Putarannya kita tambah. Saya beri 180. Waduh. Rusak. Ini ada yang patah ini. Set. Ampun. Oh ya, ternyata lepas. Kembali ke markas kita benarkan dulu bagian ini. Ini juga bakar. Dan ini ada yang patah konstruksinya ya, seperti ini harusnya. Tapi yang model ini rusak ya. Ini kembali ke lapangan ya. Kali ini setelah saya benarkan, saya reparasi. Ini saya bawa 3 karet ya, ukurannya 3,2. Semoga tak putus ya. Jadi nanti bisa saya gunakan. Ini bisa awet. Nah, nanti pakainya seperti ini. Kemudian saya juga bawa winder, tapi winder jarang saya pakai biasanya. Nah, kita masukkan di belakang sini. Beratnya 5,5 gram. Kemudian ini juga sudah saya naikkan ya, jadi saya tambah ganjalan. Ini bongkar pasang ya ekornya. Ekornya seperti ini. Kemudian ada lubangnya, jadi tinggal kita colokan masuk ke dalam. Nah, sekarang kita pasang, kemudian kita gulung, kita coba terbangkan. Oh, menu kita jam. Kita gulung. Saya beri 190. Oh, keren, keren. Kita coba sekali lagi.